museum tsunami Aceh, teman-teman. Suasana pagi di Kota Banda Aceh, teman-teman. Dan ini masih dalam rangkaian touring 0 km Indonesia Sabang. Tapi kemarin udah sampai Sabang, ini udah jalan pulang. Sebelum pulang, mumpung di Banda Aceh, bukan mumpung sih, memang mau nyempet-nyempetin jalan ke Masjid Raya, ke Museum Tsunami. Dan guys, astagfirullahaladzim. Aku kunci motornya tak kira ketinggalan, guys, di dalam. Ini tadi malam ada teman-teman R15 dari Mulabo 1 dari Selamat Datang atau Balam Raya, Nagan Raya 1. Ketemuan di sini. Tapi dia anak-anak sini nggak mau ikut. Ke keliling Banda Aceh. Udah bosan sih dia mungkin. Mereka masih tidur. Keren banget, udah banyak renovasinya. Ini tadi malam nginep di sini nih, Red Door. Dapat harga Rp125.000. Tuh. Redor apa namanya tah? Oke, kita keliling-keliling Kota Banda Aceh. Mengunjungi beberapa tempat yang kenapa? Tuh. Oke. Suasana pagi Kota Banda Aceh. Ini satu hari menjelang puasa. Ini hari Senin tanggal 12. Besok tanggal 13 sudah puasa. Mana guys? Mana ini? Kiri mana? Apa? Musim tsunami aja dulu. Ya boleh juga. Musim tsunami aja dulu. Musim tsunami.
Museum tsunami yang dibangun untuk mengenang kejadian tsunami. Di mana Kota Banda Aceh ini termasuk termasuk kota yang terparah terdampak tsunami, banyak korbannya. Kerusakannya juga banyak. Di Banda Aceh masih ada becak motor ternyata, bentor. Tapi yang dipakai motor bebek ya. Hah? Supra. Kota Banda Aceh di bagian dalam-dalamnya nih sih badan Baitul Mal. Mana? Hah? Ini. Buanglah sampah pada tempatnya. Mana? Mana, guys? Lapak jajan.
Oke. Masih tutup. Walaupun udah buka juga enggak pengen di sini juga. Kota Banda Aceh ada becak motor bebek keren. Asik. Batik khas Aceh. Ini gimana maksudnya? Mana lampu merah? Ini ya korban-korbannya. Pertamina. Belok kiri. Inilah museum tsunami teman-teman. Kelihatan dari jauh tuh. Di Jalan Sultan Iskandar Muda. Ini ya. Masuknya dari mana? Aku tuh paling serem kalau ada hah? Kenapa? Apa? Apa bang? Apa katanya? Jam 9. Ya, Bang. Masuk ke dalamnya jam 9, guys. Ini jam berapa? 15 menit lagi. Oh, masuk aja. Kita jalan-jalan di luar dulu.
Inilah museum tsunami teman-teman. Tapi untuk masuknya buka jam 9. Tapi kita boleh jalan-jalan di luar dulu. Yongku jam songo loh ini. Museum tsunami Aceh teman-teman. Mungkin itu sisa-sisa peninggalan tsunami-nya, sisa bencana tsunami. Dahsyat ini efek tsunami-nya, teman-teman. Ini mobil truk kayaknya. Ini terbuat dari logam-logam ya, besi. Bisa sampai ringsek seperti ini. Benar dahsyat. Kita baca dulu apa keterangannya. Batang dan akar pohon yang tumbang akibat terjangan tsunami Aceh 2004. Ini berasal dari timbunan lumpur tsunami di Simpang Rima, Banda Aceh. Sampai kayak gini ya kan? Wah, serem kali guys. Ini nggak tahu apa, apakah area parkir atau apa, bukan ya. Oh, ini mungkin mau dibuat kolam renang. Ah, nggak tahu, kurang tahu. Oh ya, kolam. Ah. Dilarang memasuki area kolam. Berarti ini jadinya kolam renang nih. Batu-batu bisa dipakai buat duduk. Ini area luarnya teman-teman. Untuk bagian dalamnya belum boleh masuk. Nunggu jam 9. Dilarang memasuki area kolam. Oke. Area masuk sana di bawah. Wow. Ini ada helikopter. Ini helikopter. Korban tsunami juga. Ini ramai mulai datang. Uang panel listrik arah masuk. Oh, kita ke belakang dulu, ada apa di sana? Austria. Oh, ini nama.
gitu yang belakang pemakaman, kayaknya pemakaman. Gue kadang-kadang sok tahu banget. Tapi dilihat dari ada tugu-tugu gitu itu kayak pemakaman. Tapi entah termasuk bagian ini atau bukan, kita cari tahu nanti. Ini masuknya jam 9, saat ini udah jam 9, kita mau masuk aja. Oh ya, ini batu-batu bulatan ini ada tulisan negara-negara. Oh, negara ini Itali, Portugal. Brunei, Prancis. Bagaimana, sudah jam 9, kita masuk dulu. Ke dalamnya, kita lihat suasana di dalam museum tsunami.